Selamat datang di channel para Real Man. Rusia saat ini sedang aktif bergerak di wilayah Ukraina Selatan, yaitu di Provinsi Zaporizhia. Lebih spesifik lagi, yaitu di kota Rabotine, di mana saat ini, Rabotine ini sebagian besar wilayahnya dikuasai oleh pasukan Ukraina, dan pasukan Rusia hanya menguasai sebagian kecilnya yang ada di wilayah timur. Target utama pasukan Rusia dikatakan bukan kota Rabotine, namun kota Orikiv yang berada di barat Rabotine. Maka skenario pertempuran dengan jumlah pasukan besar ataupun peralatan yang sangat banyak tidak bisa terhindarkan antara kedua belah pihak. Dan pada video kali ini, kita akan melihat bagaimana operasi pencegahan atau penyekatan yang dilakukan oleh pasukan Ukraina guna untuk melemahkan formasi pasukan Rusia yang akan digunakan untuk menggempur Rabotine. Bisa Anda lihat, ini adalah sudut pandang dari drone FPV Wild Hornets yang merupakan salah satu grup kamikaze FPV Ukraina. Terlihat drone kamikaze FPV Ukraina ini akan masuk ke dalam salah satu gudang atau mungkin hanggar yang dikatakan oleh grup Wild Hornets. Berdasarkan informasi dari pasukan intai Ukraina, hanggar ini dijadikan sebagai tempat penyimpanan alutsista Rusia yang akan digunakan untuk menggempur kota Rabotine, di mana lokasi gudang ini berjarak beberapa kilometer dari garis depan pertempuran di Rabotine. Dan kemudian ketika drone FPV Ukraina masuk, mereka menemukan sebuah harta karun, di mana keterangan pada video menunjukkan bahwa ada satu mainan yang cukup langka diparkir di situ, yaitu BMPT Terminator. Tanpa basa-basi, FPV Wild Hornets langsung menghantam bagian belakang dari Terminator Rusia itu. Kemudian, FPV kedua masuk dari sisi lainnya, dan mereka menemukan sebuah tank T-72, dan langsung saja tank paling berbahaya itu dihantamnya. Kemudian FPV ketiga masuk, dan terlihat dihantamkan ke sebuah IAV BMP-3. FPV keempat masuk ke dalam hanggar ketiga, dan kemudian kembali menemukan sebuah tank T-72. Tanpa basa-basi, langsung disikatlah T-72 itu. Kemudian dari sudut pandang drone FPV kelima, bisa kita lihat bagaimana gudang atau hanggar pasukan Rusia ini sudah dalam keadaan terbakar hebat. Drone FPV Wild Hornets dengan jelas memperlihatkan momen kebakaran ini. Kemudian terlihat drone FPV kelima ini masuk ke dalam dengan menghindari api dan menghantamkan dirinya ke sebuah sisa nutiti S-60 yang ditaruh di atas truk. Kemudian drone FPV ke-6 terlihat berpindah lokasi ke bangunan lainnya yang ada di sekitar hanggar yang terbakar tadi. Di sini dia menghantam sebuah pick-up bernama Gazelle yang bentuknya kurang lebih seperti ini. Dan kemudian kita diperlihatkan bagaimana hanggar-hanggar ini meledak dan didokumentasikan dengan baik oleh drone intai Ukraina. Tentu, dengan kebakaran sebesar ini, bisa dipastikan bahwa semua yang ada di dalam hanggar itu pasti menjadi besi tua. Dan ini tentunya kerugian yang cukup signifikan bagi pasukan garis depan Rusia. Secara keseluruhan, dikatakan oleh pasukan Ukraina bahwa mereka berhasil menghancurkan 2 unit Simbah S-60, 2 unit tank T-72, sebuah BMP-3, sebuah BMPT Terminator, pick-up Gazelle, dan 2 unit truk transport Ural. Lantas, bagaimana tanggapan dari pihak Rusia mengenai serangan ini? Pihak Rusia mengiyakan bahwa memang serangan ini terjadi. Namun yang dikatakan dalam video ini, bahwa itu adalah sebuah BMPT Terminator, pihak Rusia membantahnya. Mereka mengatakan bahwa itu bukan Terminator, melainkan itu kendaraan Zeni tempur, alias kendaraan recovery dari tipe Bram 1. Dan ini adalah bukti yang diberikan oleh pihak Rusia bahwa itu adalah Bram 1. Kemudian dikatakan juga tidak ada T-72 di situ, melainkan itu adalah T-80 BVM. Dan dikatakan 2 tank itu berhasil bertahan dari serangan ini. Kemudian mengenai BMP-3, dikatakan itu bukanlah BMP-3, melainkan itu adalah Bram 1 kedua yang ada di hanggar itu. Nah, kurang lebih seperti itulah sanggahan dari pihak Rusia mengenai kejadian ini. Anda percaya pihak yang mana? Ya, terserah Anda. Karena tugas kami hanya mengabarkan, dan tugas Anda yang menyimpulkan. Dan kurang lebih seperti itulah salah satu skenario menakjubkan yang dibagikan oleh grup Wild Hornets.
mengenai aksi mereka dalam melakukan operasi penyekatan terhadap rencana pasukan Rusia yang nampaknya akan kembali menggempur kota Rabotine dan sekitarnya. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Berikan komentar Anda.